kau putih, aku juga engineer dan semua asli. Okey, soalan pertama, kami nak tahu apakah jenis PC yang digunakan oleh Nur Afika? Okey, sekarang saya sedang menggunakan laptop Acer Aspire R3. Dalam dah hampir 4 tahun belajar, mostly apa yang dari kejuruteraan kimia gunakan ialah Aspen Plus, Polymat, MATLAB, HiSys, SuperPro, Visio dan juga Database Simulation. Berapakah kos yang diperlukan untuk sesebuah PC? Sebuah PC untuk yang saya tengah gunakan sekarang, harganya tak cecah, tak melebihi RM1,500. Tapi mostly untuk student kejuruteraan kimia dekat UNT, maksudnya harga daripada RM1,500 dan ke atas. Apakah maksimum yang disediakan? Okay, untuk PC yang saya sedang gunakan sekarang, kapasiti dia adalah 500 operating system yang sesuai untuk digunakan untuk fakulti. Operating system maksudnya Windows kan? Jadi PC yang saya sedang gunakan Windows 10. Jadi kami minta tak apa yang special features yang diperlukan untuk PC yang ada kami gunakan. Okay, setakat ni tidak menggunakan apa-apa special feature sebab software yang digunakan pun hanya untuk yang mana sedia ada, maksudnya PC boleh terima, tak perlu special feature saya. Adakah gerak jenama Acer mengalami kepanasan? Kalau selalu dunia ke? Kalau untuk di rating kan, jarang untuk Acer Aspire ni untuk panas lampau. Lepas tu PC Acer yang ada sekarang, berapa jumlah kapasiti RAM yang ada? Kapasiti RAM 40GB. PC boleh bertahan digunakan tanpa di-charge dan digunakan ni macam mana? Kalau tanpa di-charge, dan digunakan dalam 4-5 jam sahaja. Tanpa di-charge. Kalau charge pula berapa lama? Charge ambil masa dalam 4-5 jam juga. Kalau yang memang
Construction Engineering. Tapi sekarang dah 4 year, dah tak ambil subjek tu. Sekarang tengah ambil Process Control Instrumentation Lab. Dia menggunakan data visualization untuk dalam plan tu, Process Control Plan. Jadi saya nak tahu function MATLAB dengan apa S10+ apa dia punya kelebihan dia dan apa perbezaan antara kedua-dua application ni. Jadi apa untuk software tu saja. Macam MATLAB ni kegunaan dia hanya untuk apa dan S10+ tu untuk apa? Apa beza dia dan apa kelebihan dia untuk macam task yang diberi S10+ dengan MATLAB. MATLAB ni just untuk multi-numeric computing dan programming language. Kiranya bagi kalau macam komputer, programming ni macam Java, C++. Tapi untuk chemical engineering, mesti just untuk numeric analysis. This is programming on programming untuk kira-kira mesti lah. Pasal tak tis Aspen ni kan? Aspen ni, S10+ is mostly on process simulation. Predicting macam mana plan full scale plan tu function macam thermodynamic physical thermodynamics untuk kita predict macam mana dalam plan, so it's different lah. Kalau MATLAB for computation and numerical and something, tapi untuk Aspen mesti on plan, predicting plan macam mana. So macam dalam faculty ni tak ada nak apply macam from creative club or what else, like that. Just apa yang diberi, dia guna pakai. So kita tak ada nak gunakan yang lain macam creative club, hanya untuk kegunaan kita sendiri, untuk macam kita nak study ke, nak mudahkan kerja kita ke. Mesti untuk software-software chemical engineering sendiri, memang kita guna pakai apa yang mesti ada. Sebab ini memang khusus untuk chemical engineering, untuk calculation dalam plan and all. Tapi untuk subjek-subjek elective lain, macam English ke apa, kita macam video and all kan, masing-masing lah, guna masing-masing kreativiti masing-masing. Sebab kalau chemical engineering tak boleh nak guna kreativiti sendiri dalam menghasilkan software kan. The complex. Simulation tadi, data visualization, macam kita dah ada proses control dalam plan. So kita data visualization ni untuk kita test kita punya control macam mana, untuk stimulate lah proses control dalam plan. So, untuk polymath pula dia macam saya beritahu tadi, simple and complex numerical analysis untuk calculation. Untuk MATLAB pula dia MATLAB guna waktu tahun 1.
operation. Okay, unit operation pada akhir semester nanti akan ada buat projek. Sudah projek tu perlu menggunakan Sultan Expert Plus HiSys untuk kita for simulation process. Tapi it's optional, dia optional. Tapi kena belajar sendiri kalau nak dapat untuk markah lebih sebab optional kan. So kena belajar sendiri. Kita belajar dengan lecture lah. So mostly sebabnya memang dia ajar lah. Mostly dia ajar.